yang telah kita laksanakan beberapa kegiatan, yang utama adalah bedah rumah, kemudian kita melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilanjutkan juga dengan hari ini pembagian sembako, kemudian ada juga sunatan massal yang dilaksanakan di Kecamatan Bojonanting, kemudian kita melaksanakan pembersihan beberapa tempat ibadah yang dilakukan di Kota Baru. Itu kira-kira yang sudah kita laksanakan untuk kegiatan bakti sosial pada untuk harapannya di Hari Bayangkara. Harapannya seperti motonya di Hari Bayangkara ke-74, bahwa situasi semakin kondusif, masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang produktif.